Nginep aja ya. Jangan sekarang. Besok aja ya. Ya udah, makasih ya Galang. Galang, kamu dari mana? Kok malam banget? Mama belum tidur. Kamu dari mana? Besok aja, Ma. Galang ngantuk banget. Jawab dulu pertanyaan Mama, Galang. Tadi teman Galang ada yang ulang tahun, Ma. Terus Galang gak enak kalau gak ikut ngerayain. Ya udah Galang, untung papa kamu udah tidur. Kamu cepat masuk kamar ya. Makasih, Ma. Galang! Dari mana saja kamu? Besok aja, Pak. Galang ngantuk. Kurang ajar kamu. Papa, udah malam-malam ribut ih. Kasian Galang baru pulang. Alah, paling habis mabok-mabokan sama teman-teman berendalnya itu, Mah. Iya, udah, Nak. Kamu masuk kamar ya. Oh, ternyata selama ini Mama kerja sama dengan Galang. Iya. Bukan kerja sama. Aku cuma kasihan aja kayak gitu sama dia, Pak. Mau jadi apa kalian? Anak sama Mama sama aja. Bukan gitu, Pak. Papa? Makanya kok buru-buru gitu? Iya, Ma. Galang ada janji sama teman. Iya, tapi pelan-pelan. Galang, Mama mau nanya deh. Nanya apa lagi sih, Ma? Galang kalau udah lulus SMA mau kuliah di universitas mana? Aduh, Mama. Galang kan masih kelas 2. Masih lama lah. Iya kan Mama nanya. Biar kamu lebih giat belajar lagi. Galang, rajin sekolah kok, Ma. Tenang aja. Benar. Beneran. Demi Tuhan dan demi Mama. Apa? Demi Tuhan? Apa Papa tidak salah dengar? Apa ini? Jawab! Kenapa Mama selalu menutupi kesalahan Galang? Kenapa, Ma? 2 bulan bolos sekolah, 3 bulan SPP menunggak. Memalukan! Sabar, Pa. Biar Mama jelasin semuanya. Apa yang masih dijelasin, Ma? Semuanya sudah jelas. Memang tidak ada yang harus dijelasin. Galang cuma pengen bebas, Pa. Nggak mau dipenjara di rumah ini. Anak durhaka kamu! Papa, udah sabar. Biarin, Ma. Terus, Pa. Sampai Papa puas, bunuh Galang kalau perlu. Terlaluan kamu. Papa udah. Udah. Baik. Galang akan pergi dari rumah terkutuk ini. Lu pikirin, kita bawa santai aja. Bener nggak bro? Betul tuh, si Danu. Lu anggap aja kita semua saudara lu, Lang. Kita happy-happy di sini ya nggak? Sementara waktu, lu tinggal di rumah gue aja, Lang. Gimana? Lu mau kan? Ya pasti mau lah, Vin. Bego aja kalau dia nggak mau. Kalau nggak mau, kamu gue aja ya nggak? Emang lu mau? Mau dong. Sekate-kate lu ngomong, tidur aja sono di gudang sama kucing gue. Yeah, emangnya gue tikus. Lagian rese sih lo. Udah-udah, kasihan nih Galang lagi bete. Gak apa-apa kok, lanjutin aja. Udah nih, Lang, minum dulu lah. Biar lagi makin santai. Kenapa Galang tinggalin Mama?
Ini tehnya udah siapnya. Maafnya, jangan terlalu memikirkan Den Galang. Nanti malah Nyonya yang sakit. Galang pasti pulang koknya. Iya, Bi. Mudah-mudahan ya. Kasihan Galang. Sebenarnya dia itu anak baik. Betulnya, anak sekarang tuh aneh-aneh. Dibaikin dia kurang ajar. Dikasarin malah dia nekat. Iya, Bi. Zaman sekarang sudah berubah. Anak zaman sekarang kebanyakan pada kayak gitu semua. Papa? Papa udah pulang? Di mana Pak Galangnya? Gak ada. Papa sudah cari kemana-mana. Ke tempat dia nongkrong pun juga gak ada, Ma. Terus harus cari kemana lagi dong, Pa? Gak tahu, Ma. Mesti cari kemana? Galang itu masih kecil. Belum bisa hidup mandiri. Dia yang menentukan jalannya sendiri, bukan Papa. Dan Papa tidak berhasil menjadi Papa yang baik. Sudahlah, Papa capek. Papa mau istirahat. Pa. Sialan gak ada duitnya, capek-capek gue ngerampok. Apa? Gak ada duitnya? Anjir, hampir aja kita mati di kerek masa. Udah, sabar. Nyawa lo jadi taruhan. Cari uang haram aja kita susah, apa cari uang halal? Bisa apa kita? Ya udah, nanti kita pikirin lagi dah. Tapi jadi ngerampok men, bisa mati kita lima kali hidup-hidup. Tapi jadi apa? Jadi kuli? Sorry, gue gak bisa. Apalagi gue. Mama belum tidur. Mama nangis lagi ya? Biarkan saja dia. Biar dia belajar susahnya hidup. Susahnya cari uang. Papa tega. Papa ngebiarin anak kita satu-satunya menderita. Itu kan pilihannya dia sendiri, Ma. Papa tidak pernah mengusirnya. Sama aja, kalau caranya kayak gitu sama aja Papa mengusir dia. Pokoknya, Papa harus cari Galang sampai ketemu. Papa mesti cari kemana, Ma? Paling-paling sudah jadi gelandangan. Papa? Pokoknya, ini semua gara-gara Papa. Kok Papa yang disalahin? Papa cuma mengajarkan dia disiplin supaya jadi anak yang baik, itu saja. Apa itu salah? Salah kalau cara Papa kayak gitu. Galang tuh butuh kasih sayang, butuh pengertian, bukan kekerasan kayak gini. Gimana kalau Galang sampai terjerumus makin dalam? Ah, sudah lama. Tamat sudah rewet kita. Gak ada lagi stok yang bisa dipakai. Kantong gua pun udah benar-benar ludes. Kayaknya kita butuh donatur lagi, men. Sama, Dan. Gua juga tongpes nih, kantong kempes. Aduh. Aduh. Mana bokap nyokap gue belum transfer lagi? Telat kali ya. Oke.
Lu semua ngarepin gua kan? Kunci motor. Maksud lu apa, Lan? Jual motor gue. Sekalian buat modal kita sebulan. Gila lu, itu motor kesayangan lu. Ya, kok boleh buat. Yang penting kita bisa hidup dan happy. Iya juga sih, tapi Lang, udah cepet jual sebelum gue berubah pikiran. Oke oke, kalau itu mau lu. Motor ini akan cepet gue jual. Semoga ini motor harganya masih tinggi. Yaudah, gue cabut dulu ya. Sukses ya bro. Galang, lu gak ada kepikiran buat pulang ke rumah? Belum, Van. Selama bokap gue gak ngertiin perasaan gue benci banget sama bokap gue. Tapi kan bokap lu niatnya baik. Oh, 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 oh